بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد Senantiasa puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat terutama taufik Allah Subhanahu wa taala sehingga pada kesempatan malam hari ini kita kembali insyaallah akan mengawali kajian pekanan kita setelah mungkin beberapa saat ya kita melaksanakan ibadah Ramadan lalu kemudian juga Syawal InsyaAllah mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa memberikan kepada kita keberkahan waktu dan ilmu yang bermanfaat Amin ya rabbal alamin Salawat serta salam Mari pula kita sampaikan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Keluarga, para sahabat Serta seluruh umatnya hingga akhir zaman Hadirin rahimakumullah Masih kita dalam pokok bahasan tafsir surat Yusuf yang sudah kita laksanakan yang juga kita kaji beberapa waktu ya, insyaallah kita memasuki ayat yang ke-58 sampai ayat yang ke-61. Saya akan bacakan beberapa ayat untuk kita tadaburi pada kesempatan malam hari ini insyaallah. A'udzubillahi وجاء اخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم له وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنكر فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وجاء إخوة يوسف مكان له صدر صدر يوسف فدخلوا عليه Kemudian atau lalu mereka masuk ya, kepadanya. Fa'arafahum maka dia Yusuf mengenali mereka. Wahum lahu mungkirun Namun mereka saudara-saudara Yusuf terhadapnya Nabi Yusuf itu mengingkari. Maksudnya mengingkari dia tidak mengenali lagi. Jadi, mengingkari situ tidak mengenal lagi bahwasanya yang dihadapannya adalah saudaranya Yusuf. Walamma jahazahum maka tatkala mereka menyiapkannya semua perbekalan-perbekalan mereka setelah kemudian mereka mendapatkan apa yang diinginkan qala maka nabi yusuf berkata ituni bi akhillakum min abikum Datangkanlah oleh kalian kepadaku saudara kalian dari sisi bapak kalian Jadi Nabi Yusuf meminta untuk mendatangkan saudaranya ya, Saudara mereka maksudnya siapa? Mereka adalah saudara Yusuf yang memiliki saudara sebapak Yaitu Bonyamin ya, Saudara Yusuf sesungguhnya Alatarawna anni'u fil kail Tidakkah kalian melihat sungguh aku telah menyempurnakan ya timbangan wa dan aku juga yang terbaik yang menerima maupun juga memuliakan tamu sebaik-baik yang kemudian menyambut lalu kemudian juga menerima tamu fa illam bihi jikalau kalian tidak mendatangkan kepadaku saudaramu dari sisi ayahmu itu, fala indi maka tidak ada lagi kail, ya tidak ada, akan ada lagi uh, apa, uh, ya satu timbangan atau mungkin raca atau mungkin juga makanan-makanan yang ada pada diriku tidak akan aku berikan kembali. Wala taqrabun dan juga jangan kalian dekat-dekat kepadaku. Tidak usah lagi yang kedua kali, tidak usah ke sini. Ya. Kalu, maka kemudian saudara-saudara Yusuf berkata, Sanurawidu anhu abahu. Kami akan membujuk, ya. jadi kami akan membujuk ayahnya, akan merayu ayahnya, untuk agar dapat dibawa ketika nanti kemudian, kali berikutnya mereka berkunjung lagi ke Mesir wa dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang akan berusaha, orang-orang yang akan melakukan. Hadirin rahimakumullah, berlanjut cerita tentang Nabi Allah Yusuf yang Allah Subhanahu wa taala sebut sebagai ahsanal qasasi, sebaik-baik cerita. Dan di dalam ayat-ayatnya banyak sekali pelajaran-pelajaran jadi inna yusufa wa ayatul lisailin. Ada tanda-tanda, ada banyak pelajaran, ada banyak kiroh nasihat, petunjuk, pedoman dalam hidup yang kita dapatkan antara Yusuf dan juga saudara-saudaranya. Maka tidak kurang berbagai macam para ulama mereka kemudian mencoba untuk menggali, mereka mencoba untuk eh, apa mengangkatnya petunjuk maupun juga nasihat-nasihat itu. Di dalam ayat yang ke-58 ada berapa yang ingin yang disampaikan oleh para ulama intisari dari hikmah yang bisa kita dapatkan. Yang pertama, hadirin rahimakumullah bahwa manusiawi sesuatu yang sifatnya manusiawi ketika orang yang mungkin kita pernah merasa dizolimi orang yang merasa dizolimi kita yang mungkin pernah tersakiti sulit kadang-kadang untuk bisa melupakan bahkan kita akan jauh lebih mudah untuk mengenali mereka dibanding orang yang melakukannya kadang-kadang orang yang berbuat ini sudah lama dia sudah lupa tapi yang kemudian pernah merasakan ini yang gak akan hilang maka inilah yang kemudian kita diperlihatkan di dalam ayat ini Nabi Yusuf langsung kenal mereka bagaimana gak kenal bertahun-tahun diiri bertahun-tahun kemudian didengki bahkan kemudian dilemparkan ke dalam sumur ya akhirnya kemudian membawa kepada banyak sekali masalah dan ujian yang Allah timpahkan kepada mereka maka Nabi Yusuf sama sekali tidak tidak apa sama mengenal mereka mengenal bahwasanya itu adalah saudara saudaranya meskipun sudah lama beda dengan saudara saudaranya nggak kenal siapa yang di depannya ya, dia nggak kenal Mungkin karena pertamaan waktu, jangankan mungkin setahun dua tahun, apalagi berpuluh-puluh tahun. Jadi yani kita betul-betul berubah. Mungkin kalau kita tidak pernah bertemu dengan sahabat kita lebih dari 15 tahun, mungkin rekan teman kita SD atau SMP ketemu sekali mungkin kita nggak kenal. Kecuali ketika sudah ngobrol ternyata ini teman kita karena banyak perubahan. Dan bertahun-tahun ini Nabi Yusuf tidak lupa. Ini yani, karena memang kadang-kadang tabiat itu. Maka tabiat ini yang juga kadang-kadang uh, selalu ya semacam menjadi apa bayangan ya bayangan gelap bagi kita ya sehingga ada pepatah mengatakan ini pepatah Arab ya al asa mayuntasa ini pepatah Arab ya al asa mayuntasa al asa itu artinya kesulitan kesusahan ya. berat dalam hidup itu sulit untuk dihilangkan dan itulah tabiat manusia maka Nabi Yusuf ketika melihat langsung kenal siapa ini. Mereka adalah saudara-saudaranya. Pada saat dimana saudaranya tidak lagi mengenal Nabi Yusuf alaihissalam. Yang kedua, hadirin rahimakumullah. Salah satu di antara kemuliaan akhlak. Nah, ini yang juga kita contohnya dari ayat ini Nabi Allah Yusuf alaihissalam memberikan kepada kita teladan ada cermin yang mesti kita ambil meskipun dia pernah mengalami jadi ya, sesuatu yang tidak menyenangkan kezoliman terhadap dirinya dan tidak tanggung tanggung kezolimannya itu karena ancaman bunuh ya mau dibunuh tapi dengan cara yang pelan tapi subhanallah keburukan yang mereka lakukan itu tidak kemudian serta merta disertai atau dibalas ya dengan dengan apa dengan keburukan pula Nah, ketika masuk dia tahu betul itu saudara-saudaranya. Bukan ketika dia sudah punya kekuasaan, dia punya kewenangan. Gak usah masuk, aku tahu gara-gara dia semua. Tidak. Tetapi Nabi Yusuf pura-pura tidak kenal. Sama sekali tidak mencela, tidak kemudian mengkorek-korek. Ya. Apalagi kemudian sampai menghukum. Sama sekali tidak. Ini akhlak yang luar biasa. Makanya inilah yang disebut dengan kesabaran tingkat tinggi. Ya, kesabaran yang luar biasa. Tidak mudah ini orang yang bersabar ini. Ayat-ayat ini sangat luar biasa. Makanya di dalam surat Fusilat itu Allah Subhanahu wa taala ketika menegaskan la tastawil hasanatu wal sayyi'ah idfa billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Tidaklah sama kebaikan dengan keburukan. Memang tidak sama. Bentuknya apa ketika Allah mengawali ayat itu tidak sama kebaikan dengan keburukan maka selalulah kalian balas setiap keburukan itu dengan kebaikan ini yang sulit kalau kita mampu ini kata Allah Subhanahu wa taala fa ladhi wa bainahu adawatun maka Seketika, kalau engkau bisa melakukan ini, kalau sanggup engkau melakukan ini, membalas keburukan dengan kebaikan yang musuh asalnya bisa menjadi teman setia. Maka akan menjadi teman yang sangat karib, teman yang sangat setia itu disebutnya dengan Hamim. Hamim itu kedekatan teman yang sangat kuat sekali. Maka ayat berikutnya, Allah kemudian... Sebut bahwasannya, ma nah, Yang mampu melakukan itu hanya orang-orang yang sabar. Yang mampu melakukan, Membalas keburukan dengan kebaikan itu, Orang-orang yang memiliki kesabaran. Ayat berikutnya itu. Wa illa sabaru, wa illa azim. Yang melakukan orang-orang yang memiliki jiwa-jiwa yang sangat besar. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan sabda hadisnya sahih man kadzuma. Jadi barang siapa yang mampu menahan amarahnya wa qadirun ala ayyunaffidhahu sedang ia mampu untuk melampiaskannya dia punya kesempatan dia punya kekuatan dia ada apa ada peluang untuk melampiaskan karena dia sudah pada posisi di atas mereka. Wahwa ayunafidahu, tapi dia tidak lakukan. Dia mampu untuk melakukan, tapi tidak lakukan. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kelak pada hari kiamat, Allah Subhanahu Wa Taala akan memundangnya. Da'ahu Allahu ala ruusil Kelak pada hari kiamat, Allah akan memanggil orang ini. Bayangkan ketika seluruh umat manusia berkumpul lalu kemudian kita dipanggil merasa luar biasa ini posisi yang sangat istimewa bayangkan kalau misalkan ada tamu-tamu yang luar biasa ada presiden lalu manggil kita kita kan siapa dia ini kan begitu kan orang yang sangat istimewa saat nanti pada saat di padang mahsyar Allah Subhanahu wa taala berkenan terhadap orang-orang yang mampu melampiaskan amarahnya namun ia tidak lakukan maka Allah akan muliakan untuk dipanggil langsung di hadapan seluruh makhluknya summa lalu kemudian Allah berikan kesempatan untuk memilih bidadari siapa saja yang ia kehendaki subhanallah yang muda-muda senyum-senyum ya. ya yang tua-tua juga sama ya Iya, <sumul> <tuh> <tuh> diberikan, dipersilahkan. Bidadari siapa saja, ini kemuliaannya. Maka hadirin rahimakumullah, tidak ada balasan pahala tanpa batas selain orang yang memaafkan. Ada tiga yang Allah akan berikan pahala yang tidak terbatas. Salah satunya puasa. Asya muli wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku, aku yang akan balasnya. Para ulama sepakat, maksudnya apa itu? maksudnya Allah Subhanahu wa taala akan berikan apa saja tanpa hitungan. Yang kedua adalah sabar. Inna sabiruna bi hisab. Orang yang bersabar pahalanya tanpa hisab. Yang ketiga adalah orang yang memaafkan. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Barang siapa yang mampu memaafkan lalu memperbaiki. Jadi nggak cukup dia maafkan, saya maafkanlah. Tapi dalam hati masih belum. Ini namanya perbaiki. Apa yang sebelumnya kita rubah semua. Maka insya Allah faajruhu Allah, pahalanya hanya Allah yang tahu. Ini juga disepakati para ulama hitungannya tidak terbatas. Karena apa? Karena luar biasa beratnya. Makanya memaafkan itu sisi ada kesabaran. Kita dilatih pula ketika bulan puasa kan? Bulan puasa itu banyak maafkan. Makanya ayat-ayat tentang puasa ciri-cirinya salah satunya wal kadziminal wa'id wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ini ayat yang sangat terkenal. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin ardhuha as-samawati wal ardhu uiddat lil muttaqin. Siapa orang yang bertakwa? Alladzina yunfiquna fis sara wad-dara'. Ah, yang kedua, wal kadziminal ghaid orang yang mampu mengendalikan amarahnya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebuah pres, memberikan sebuah pujian. sur'ah. Bis sur'ah bisur'ah pakai Bis sur'ah. Sur ah. orang yang kuat itu bukan orang yang mampu mengalahkan algojo orang yang mampu menang dalam bergulat bukan itu yang mampu walakin orang yang kuat itu adalah alladhi yamliku ghad ghadab indal ghadab orang yang mampu mengendalikan dirinya saat dia marah ini subhanallah nabi Yusuf diberikan kemampuan ini Masya Allah padahal dia mampu padahal dia sanggup tapi beliau memberikan teladan sepanjang zaman tidak ada celaan tidak ada cacian tidak ada balas dendam dia tahan bahkan ditunjukkan ya sebagaimana nanti ayatnya khairul munzilin ini ayat 59-nya kan 59-nya khairul munzilin sebaik-baik penerima tamu semuanya dilayani layani ini tanpa sedikit pun dikurangi subhanallah hadirin rahimakumullah ini salah satu di antara pelajaran yang sangat luar biasa yang dapat kita petik daripada ayat ini. Yang ketiga, para ulama ahli tafsir juga menjadikan ini sebagai salah satu inspirasi dan juga spirit khususnya bagi para pemimpin. Para pemimpin itu mesti hadir dalam setiap waktu, kapanpun, saat senang, saat susah, saat lapang, saat sempit, harus mesti hadir. Bagaimana Indikatornya Nabi Allah Yusuf alaihissalam, ketika terjadi musim paceklik yang panjang, orang kesulitan makanan. Subhanallah, tidak segan-segan, tidak tanggung-tanggung untuk menerima keluhan, menerima aduan, menerima berbagai macam masukan. Ada apa di sisi sana? Bahkan hadirin rahimakumullah, boleh kita perhatikan, saudara-saudara Nabi Yusuf ini tinggalnya di Palestina, Nabi Yusuf di Mesir. Mungkin kalau hari ini kok urus ya negaramu sendiri. Enggak begitu. Tetapi karena memang dikenal ada raja yang arif, ada raja mereka yang peduli luar biasa datang ini. Dan ini berarti milik semua. Jadi ketika seorang pemimpin itu mampu untuk apa? mendengar keluhan. Nah, kalau kemudian sekarang pakai model apa? belusukan ya mudah-mudahan betul belusukannya ya. Artinya betul-betul mau mendengar Tidak hanya sekedar pencitraan Tetapi kalau meng, Subhanallah ini yang Mesti pemimpin yang seperti ini Kalau dia akan mendengar semua Suara hati daripada masyarakatnya Insya Allah pasti akan dicinta Nabi Allah Yusuf alaihissalam Mendapatkan prestasi kesuksesannya Kegemilangan dalam kepemimpinannya Ini salah satunya apa? Beliau membuka diri Tidak pilih-pilih Bahkan beliau berusaha untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi di masyarakatnya. Bukan kemudian apa tutup mata. Yang penting saya senang urusan umat, urusan masyarakat terselah mereka mengurus. Tidak. Tapi beliau welcome membuka pintunya selebar-lebarnya. Ada keluhan, sampaikan. Ada masukan, sampaikan. Ada hal yang akan memberikan kebaikan masyarakat dan juga umat, maka dia akan selalu senantiasa membuka diri. Nah, ini salah satu juga dari pelajaran ayat ini. Kemudian, yang keempat, hadirin rahimakumullah ini yang juga, eh, apa tadi saya sampaikan sebelumnya, ada hubungan yang sangat erat, baik secara hubungan bilateral antar negara, antar kawasan, maupun juga secara ekonomi yang pernah dijalin semasa Nabi Allah Yusuf Alaihissalam. Sebab, apa saudara-saudaranya ini berasal dari Palestina, beliau tinggal di Mesir beliau tinggal di Mesir. Makanya menunjukkan dulu sudah terjadi sebuah hubungan yang sangat baik. Yang ini, yang sangat baik. Maka mestinya mereka kembali bercermin. Bagaimana Nabi Allah Yusuf alaihissalam berusaha untuk apa? Berusaha untuk peka, untuk sensitif, untuk mencoba, untuk mencari tahu apa kesusahan saudara-saudaranya. Tidak hanya negeri sebangsanya, Bahkan, saudara-saudara, kalaupun toh tidak seagama, ya, apalagi yang seagama, jauh lebih kita perhatikan, subhanallah. Maka, mestinya ini juga menjadi sebuah pelajaran bahwa hubungan Mesir dan Palestina.